Good morning. Hai. Oke, halo. Oke, sip. Sambil nunggu teman-temannya, diambil bukunya ya, buku BK-nya sama catatan yang pertempelan prososial behavior. Boleh sambil ditempel dulu supaya nggak hilang, karena nanti kita mau bahas tentang prososial behavior itu. Oke, sip. Keisuke, good. Udah ditempel. Boleh ditulisin di atasnya kelas 3 pertemuan 1 gitu, boleh. Eh, pertemuan 2 ya, sorry, pertemuan 2. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi, Jesslyn. Oke, yang baru masuk boleh disiapin buku BK-nya, terus disiapin catatannya langsung ditempel aja yang baru masuk. Oke, catatan tentang prosocial behavior. Bu, permisi mau toilet. Iya, boleh, silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Enggak ada tanda-tanda ada yang mau masuk lagi nih, Miss Sasa. Di absen aja deh, Miss, boleh. Absen ya. Pertama, Caroline Eleora. Yang dipanggil jawab hadir ya, atau aku, Miss, gitu. Caroline Eleora. Caroline. Halo, Caroline. Caroline, mana suaranya? Nggak keluar gitu ya? Kayaknya iya, suaranya nggak keluar ya. Suara Caroline-nya nggak jelas ini. Oke, Caroline hadir ya. Lanjut, Kathleen. Ada, oke. Okay. Chris Nelson, ada Nelson? Nggak ada ya, oke. Okay. Darul Rizky, Darul juga nggak ada, oke. Okay. Fabrizia. Nggak ada, Fabrizia? Oke, lanjut. Gracelyn Axelia. Nggak ada juga. Oke. Ignatia Wiona. Ada Wiona? Nggak ada. Leona, nggak ada. Baru sedikit okay, yang iya, masuk. Salin. Desalin Kasia. Ada. Ada, oke. Okay. Jocelyn Carol. Ada. Nggak ada, oke. Okay. Keisuke Kenzi. Ada, Bu.
Ada, oke. Ini Nelson baru masuk ya. Halo, Nelson. Halo. Oke. Terus, Leona Queen. Gak ada, oke. Lionel Lim. Gak ada juga. Lovin Clara. Ada. Ada, oke. Nathaniel Chen. Gak ada ya, oke. Neymar. Gak ada. Oke. Rachel. Yang tadi ya, Miss. Rachel tadi ya, di 3A. Oke. Raisya. Ada, oke. Suaranya Raisya juga gak masuk nih, kayak Caroline tadi. Rainer. Ada. Oke. Sheldon. Gak ada. Terakhir, Stephen Edward. Hadir. Hadir. Dibuka ya, Stephen. Kalau misalnya gak bisa dibuka, tulis di chat kenapa gak bisa bukanya. Oh, sama ini ya, Jocelyn baru masuk ya tadi. Jocelyn Carol ya. Oke, udah Miss Tania? Udah ya, 11 ya Miss ya? Oke. Okay. Ya, Miss ucapin lagi selamat pagi ya. Mungkin tadi ada yang telat-telat datang. Terus udah gitu buku BK-nya udah diambil. Sudah ada di dekat kalian? BK atau BK, Bu? Ya, BK, BP sama aja lah. Pokoknya terusin dari yang tahun lalu bukunya. Oke, okay. Terus udah gitu, udah siapin catatan ya. Miss bagiin catatan, judulnya Prosocial Behavior, silahkan ditempel. Ada. Oke, okay. Ya. Miss kasih waktu, udah. Oke, okay. Ya, yang ini boleh langsung ditempel ya. Oke, okay, good. Udah ada beberapa yang nunjukin Jasmine. Oke, okay, bagus. Nah, Miss mau ingetin lagi nanti selama Miss lagi menjelaskan, semuanya mute diri sendiri ya. Kalau misalnya mau ngomong, raise hand dulu, begitu Miss tunjuk baru boleh ngomong. Oke. Oke. Ya. Boleh sekarang mulai di mute ya. Di mute masing-masing coba. Ya, kita mau mulai ya. Rainer sama Caroline bisa mute sendiri? Bisa. Oke, okay, Sak coba mute dulu, Miss tunggu. Oke, okay, Rainer good. Miss Asa ini Fabrizia masuk kayaknya, Miss. Oke. Okay. Lagi di ini. Caroline, coba di-mute dulu. Bisa? Oke, okay, good, Caroline. Fabrizianya lagi connecting to audio. Okay. Ya. Yeah. Nah, Fabrizia, halo. Bisa dengar suara Miss? Bisa. Oke. Okay. Di-mute dulu ya, Fabrizia. Coba mute masing-masing. Terus kamu ambil buku BK-nya sama catatan yang prosocial behavior-nya ditempel. Oke. Okay. Miss langsung mulai ya. Takut waktunya nggak keburu. Oke. Okay. Nih. Miss bakal sharing screen. Nah, hari ini seperti yang ada di catatan kalian masing-masing, kita bakal membahas tentang prosocial behavior. Apa sih misalnya Miss prosocial behavior itu aku belum pernah dengar. Prosocial behavior itu artinya any action a person takes to help another person. Maksudnya
segala sesuatu yang seseorang lakukan untuk membantu orang lain. Itu disebutnya prosocial behavior. Contohnya apa aja? Prosocial behavior tuh bisa sharing. Misalnya kamu ngasih bekal kamu ke temen yang gak bawa bekal. Bagi dua misalnya di sharing. Terus kalau misalnya kamu main bola, teman kamu gak punya bola mau pinjam, itu kita bisa sharing sama dia. Itu juga termasuknya prosocial behavior. Terus helping, misalnya ada teman kamu yang jatuh gitu ya, kepleset, bukan diketawain tapi dibantu, itu disebutnya prosocial behavior. Kemudian protecting. Protecting itu melindungi teman kamu. Misalnya kalau di sini gambarnya ada satu orang yang gak bisa melihat, tapi dia mau nyebrang jalan. Akhirnya dituntun, dibantuin ya, dipegang supaya bisa nyebrang jalan. Yang berikutnya adalah comforting. Comforting itu maksudnya kita membuat orang lain nyaman. Misal ada teman kamu yang lagi sakit, terus kamu bilang cepat sembuh ya, kamu pasti bisa kok nanti sekolah lagi. Nah itu bisa termasuk comforting. Yang berikutnya ada showing affection. Showing affection tuh kamu menunjukkan kasih sayang kamu sama teman kamu, sama mama papa kamu, atau sama saudara, atau sama binatang juga bisa ya, itu showing affection, memberikan kasih sayang. Yang terakhir itu adalah giving encouragement. Giving encouragement tuh maksudnya kamu memberikan, jadi kayak kasih ke teman kamu tuh semangat gitu. Misalnya dia lagi sakit, tadi dibilang ini ayo cepet sembuh. Atau misalnya teman kamu online kelas ini susah ngikutin, terus kamu bilang ayo kita pasti bisa sama-sama ikutan kelas online. Itu bisa disebut giving encouragement. Jadi macam-macam ya, prosocial behavior atau menolong orang lain itu jenisnya ada macam-macam. Yang berikutnya, prosocial behavior ini bentuknya bisa time, atau kita memberikan waktu ke orang lain. Bisa safety, atau kita memberi rasa aman ke orang lain. Bisa juga money, atau kita memberikan uang pada Miss, orang ini lain. Ini apa, Miss? Ini contoh dari prosocial behavior. Kita bisa kasih waktu, kasih rasa aman, kasih uang. Gitu. Nah, sekarang Miss mau tanya sama kelas 3B. Kalau contoh kita memberikan waktu ke orang lain itu kayak apa sih? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya kita memberikan waktu pada orang lain? Ada yang mau jawab? Tau. Boleh raise hand dulu. Raise hand dulu ya reaction-nya. Nggak ada. Oke, coba. Yang mau ngomong di reaction-nya dulu, raise hand. Ada yang bisa kasih contoh? Tadi 3A ada yang bisa kasih contoh. Coba di 3B, ada nggak nih yang bisa kasih contoh tentang cara kita memberikan time atau waktu pada orang lain? Ada yang mau jawab? Oke, Jessalyn. Silahkan. Time. Mm-mm. Apa ya? Contohnya kayak gimana? Contohnya... Saya memberikan orang lain apa ya? Mm-hmm. Apa? Saya memberikan orang lain waktu. Mm-hmm. Contohnya gimana memberikan waktu? Mm-hmm. Apa ya? Contohnya memberikan waktu kepada orang lain. Iya. Kalau masih bingung boleh nanti dilewat dulu. Oke, nanti Jessalyn nanti dulu ya. Coba Jocelyn. Jessalyn boleh di-mute dulu, Jocelyn di-unmute coba. Contohnya gimana Jocelyn? Jocelyn? Contohnya gimana sih memberi waktu pada orang lain, Jocelyn? Memberi waktu, uang. Oh, Jocelynnya hilang. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Time, memberi waktu tuh gimana sih? Febrizia ya? Febrizia tadi angkat tangan, tapi bukan di reaction-nya.
Oke, okay, ini ya. Fabrizia mau ngomong? Kathleen. Oh, Kathleen. Oke, okay, Kathleen. Kathleen mau ngomong? Ya. Iya, contoh memberi waktu pada orang lain tuh gimana sih, Kathleen? Misalnya kayak mau nonton TV, dikasih waktu 5 menit. Oke, itu maksudnya siapa yang ngasih waktunya? Nah, contohnya gini ya, maksudnya ini kan bentuk prosocial behavior. Jadi, Miss jelasin lagi, ini kan bentuk prosocial behavior atau tadi menolong orang lain. Tapi menolong itu jenisnya bisa macam-macam. Contohnya salah satunya adalah memberikan waktu. Nah, gimana caranya memberikan waktu? Oke, tadi waktu untuk beristirahat. Ke siapa? Harus jelas, maksudnya ngasih waktunya ke siapa, memberikan waktu untuk istirahatnya? Ke teman. Ke teman, supaya apa maksudnya? Hasilnya lari pas capek, kasih istirahat 10 menit. Ngasih pinjam maksudnya? Bukan. Gimana, gimana? Oke, okay, ya udah. Jocelyn mau ngomong lagi? Enggak. Jocelyn? Jocelyn, maksudnya Jocelyn mau ngomong? Enggak, oke. Okay. Kalau enggak ngomong jangan di raise hand ya reaction-nya. Jadi Miss kira kalian mau ngomong gitu. Oke, jadi Miss kasih contoh aja ya, memberikan waktu tuh gini, kalian pernah nggak sih dengerin teman kalian curhat? Pernah nggak dengerin teman kalian curhat, cerita? Pernah ya? Oke, beberapa ada yang ngangguk-ngangguk. Pernah. Oke, kalau misalnya nggak pernah, ini Miss kasih contoh dulu aja, misalnya ada teman kamu yang cerita atau curhat. Nah, itu kan kita harus ngedengerin mereka. Terus udah gitu, itu kan butuh waktu. Nah, itu contoh kita memberikan waktu sama orang lain. Jadi, waktu itu bukan, kan kalau namanya waktu tuh nggak kelihatan ya, nggak bisa kita, ini waktu buat kamu gitu, kayak uang gitu kan, bukan. Tapi contohnya adalah dengan misalnya memberikan perhatian. Atau mendengar teman curhat. Oke, itu salah satu contoh bentuk memberikan waktu. Terus yang kedua, safety atau rasa aman. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Maksudnya memberikan rasa aman tuh gimana sih? Kalau nggak kebayang nggak apa-apa, nanti Miss Tania kasih contoh. Oke, jadi Salim mau ngomong. Enggak. Oh enggak. Di, jangan di-raise hand, jadi Salim, supaya ini. Bisa nggak di-lower? Nelson, oke Nelson. Nelson. Mau ngomong apa kepencet itu, Nelson? Kepencet. Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau safety itu kayak gimana sih maksudnya? Nggak ada yang mau jawab? Oke. Kalau yang... Iya, Fabrizia. Fabrizia mau jawab. Boleh di-unmute? Menolong teman yang... lagi jatuh. Oh iya betul, menolong teman yang sedang jatuh ya. Menolong teman yang jatuh. Oke. Okay. Ada lagi? Miss. Iya. Siapa yang tadi ngomong? Kathleen. Kathleen. Iya iya, Kathleen. Memberikan uang kepada teman saat. Bentar, Kathleen dulu ya, yang Miss tunjuk yang... Ya. Yeah. Kathleen? Oke deh. Membantu teman? Iya, betul. Membantu temannya apa sih kalau misalnya safety biasanya? Kira-kira apa ya? Oke, coba kalau... Menengok teman yang sakit ya. Menengok teman yang sakit, safety bisa sih, cuma mungkin lebih lebih tepatnya
temennya merasa aman gak ya kalau kita tengokin, ya belum tentu, apalagi keadaannya sekarang kalau misalnya lagi pandemi gini kayaknya kurang deh. Tapi bisa itu termasuk prosocial behavior. Jocelyn tadi angkat tangan ya. Jocelyn, kenapa Jocelyn? Jocelyn tadi, Jocelyn juga raise hand soalnya. Iya, mau jawab. Iya, ya boleh Jocelyn dulu, kenapa? Memberikan uang kepada teman saat ingin jajan tidak ada uang jajan. Oke, okay. Ya itu masuknya ke yang ketiga ya. Dari Edward. Oh iya, membantu teman yang terkena bencana bisa. Oke, okay. Kalau yang tadi Jocelyn omongin tuh yang money ya, memberikan uang saat teman nggak mau jajan tapi nggak punya uang. Aku, Bu. Oke. Okay. Dari Nelson. Iya, Nelson. Aku, Bu. Iya, siapa itu? Coba di raise hand bisa nggak? Kalian tahu nggak sih reaction raise hand itu di sebelah mana? Supaya Miss bisa ngelihat ada namanya. Coba. Jadi jangan aku-akuan semua, nggak kelihatan. Nggak tahu. Itu di bagian bawah. Iya, di... Ada partisipan Fabrizia. Yeah. Fabrizia apa? Menolong orang yang tidak punya uang. Menolong orang yang tidak punya uang, yaitu masuknya ke money ya. Menolong orang yang aku tidak punya uang. Kathleen, Miss. Ya, Kathleen. Ini terakhir ya, nanti yang lain lagi. Soalnya waktunya nanti kehabisan di sini. Ya, Kathleen, gimana Kathleen? Nanti ada sesi kedua, Miss. Ada berikut-berikutnya, nanti mau nanya yang tidak lagi. Punya. Apa, Kathleen? Menjanjikan uang ke orang yang tidak punya. Iya, benar ya, sama ini tadi ya, menolong orang yang tidak memberi sumbangan. Oke. Okay. Tadi Rainer angkat tangan terus, Miss. Oh iya, gimana? Rainer. Iya. Rainer, apa Rainer? Memberi sumbangan. Rainer, ya nanya Rainer. Tadi Rainernya angkat tangan. Yuk, yang lain yang namanya bukan Rainer jangan jawab. Coba Rainer tadi mau ngomong apa Rainer? Apa Rainer? Gak masuk suaranya Rainer. Itu masih ke mute Rainer. Coba di unmute lagi. Nah, coba. Ada suaranya? Kok? Ada Miss Sasa? Mana Renner? Hilang. Okay. Di mute. Iya, iya. Oke deh. Kita lewat dulu aja ya. Jadi tadi betul. Coba sekarang pada di mute lagi ya. Misalnya mau lanjutin ngomong lagi. Betul, contohnya itu kalau yang time memberikan perhatian, mendengarkan teman curhat. Terus kalau yang safety tadi menolong teman yang jatuh, membantu teman yang terkena bencana. Terus udah gitu misalnya, ada teman kamu yang dijailin sama orang lain yang nakal, terus kamu belain dia, itu juga bisa termasuk prosocial behavior yang bagian safety. Nih, membela teman yang dijahili oleh orang lain. Terus kalau di bagian yang money, tadi bagus ya, ada yang memberikan uang saat teman mau jajan tapi nggak punya uang, ada yang menolong orang yang tidak punya uang, ada yang memberi sumbangan, itu oke. Nah, tapi ingat ya, prosocial behavior itu pasti memberikan sesuatu yang baik, sesuatu bukan hal yang jahat, tapi hal yang baik dan untuk orang lain. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya, Miss,
aku mah baik deh sama diri sendiri. Jadi aku sebut itu prosocial behavior, bukan. Tapi prosocial behavior itu harus yang bagus dan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Oke, okay. Nah sekarang kita bakal nonton satu video. Kalian perhatiin baik-baik, ini bentuk prosocial behavior bukan. Terus prosocial behaviornya apa? Nanti di akhir Miss tanya. Tapi selama videonya di play, Miss bakal mute all dulu ya, supaya nggak ada suara-suara yang masuk. Udah mute sendiri. Oke, iya. Tapi tadi juga kelas lain ada yang jadinya ngomong sendiri ya. Nah, terus jangan ada yang ngomong di chat. Supaya semuanya bisa perhatiin videonya. Sebentar ya. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกเด้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตโอเคนะtadi ada video tentang prosocial behavior. Ada yang bisa jawab nggak apa sih yang dia lakuin prosocial behaviornya? Boleh coba angkat tangan dulu nanti sama Miss di unmute. Oke, Jessalyn terus nanti Kathleen ya, terus Rainer. Oke, terus Fabrizia. Oke, Jessalyn dulu. Melakukan kebaikan kepada orang lain. Iya betul. Contoh kebaikannya apa aja sih Jessalyn? Kan ada yang ingat gak? Apa ya? Membantu teman yang kesulitan. Oke, iya tadi membantu ada ya yang membantu yang kesulitan. Oke, thank you Jessalyn, boleh di mute lagi. Sekarang Kathleen dulu. Kathleen silakan.
memberi uang pada orang yang membutuhkan. Iya, tadi dia ngasih uang ke anak yang mau sekolah ya, karena mamahnya nggak bisa ngasih, nggak bisa nyekolahin anaknya, terus minta-minta, akhirnya dia kasih uang, anaknya jadi bisa sekolah. Thank you, Kathleen. Terus Fabrizia? Menolong orang yang jualan. Iya, betul. Dia ngebantuin, ngedorongin gerobaknya. Soalnya ibu-ibunya nggak kuat ya buat ngedorong gerobaknya. Thank you ya, Fabrizia. Oke, sekarang Jocelyn terakhir ya. Nanti soalnya mau lanjut lagi. Jocelyn? Jocelyn? Jocelyn, suaranya nggak keluar, Jocelyn. Suaranya nggak keluar nih. Apa pengaruh karena headsetnya mungkin? Atau apa, headphone-nya gimana? Oke, boleh. Mungkin dicabut dulu biar lebih jelas. Memberi makan anjing. Iya, dia kasih makan ke anjingnya ya. Iya, betul. Oke, thank you Jocelyn. Ada lagi, tadi Rainer tuh mau jawab, bukan Rainer? Kamu angkat tangan nggak? Nggak? Bukan? Oke, ya udah ya. Iya, oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu. Nih, tadi di akhir videonya ya, kalau kalian perhatiin ada kata-kata gini, dia tuh masih nggak jadi masuk TV, nggak jadi terkenal, terus nggak dapet apa-apa, orang malah dia yang ngasih sesuatu, dia yang melakukan prosocial behavior, tapi yang dia dapetin adalah rasa bahagia. Dia seneng bisa lihat tumbuhannya ya, yang tadi di awal kering dia kasih air ke bawahin pipa air, jadi berbunga. Terus dia ngasih ke anak itu uang, jadi bisa sekolah. Dia jadi merasakan kebahagiaan. Dan memang di sini ada tulisan nih, many people find that the more they give, the more they practice prosocial behavior, the better they feel just from the act of giving. Maksudnya apa? Banyak orang itu merasakan kalau mereka ngelakuin prosocial behavior, menolong orang lain, mereka tuh bisa merasa bahagia. Padahal kan mereka yang ngasih ya, bukan mereka yang dapetin sesuatu. Tapi mereka bisa merasakan rasa bahagia itu hanya karena mereka menolong orang lain. Itu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir hanya untuk 2 orang aja ya. Today's lesson, ada yang bisa nyimpulin? Siapa yang mau menyimpulkan hari ini tuh jadi pelajarannya tentang apa ya, dan apa yang harus kita lakukan? Iya, Fabrizia. Sekarang kita belajar tentang saling menolong. Iya, betul. Ada lagi? Iya, Jocelyn ya. Oke, terakhir ya, Jocelyn ya. Oh, sorry. Jocelyn tadi udah jawab yang tadi, boleh deh Kathleen aja. Oke. Iya, Kathleen. Berbuat baik pada seseorang. Iya, betul. Ya, jadi disimpulkan lagi ya. Hari ini kita belajar tentang prosocial behavior. Yaitu kita menolong orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan prosocial behavior. Cuman tadi di kelas sebelumnya bagus ada yang menambahkan. Jadi mengingatkan, Miss, kalau kita tuh menolong orang lain juga harus lihat-lihat ya. Karena kan kadang ada orang tuh yang jahat. Kita tolongin, malahan merekanya marah misalnya. Atau kita tolongin tuh jadi kayak merekanya merasa, apa sih, kenapa harus nolong-nolong gitu. Jadi mungkin kita harus lihat-lihat juga orangnya itu gimana, siapa yang kita tolong. Jadi kita bisa memberikan tolongnya tuh tepat sama orang yang tepat gitu. Nah, terakhir, thank you for your attending on this online class. Any questions, ada yang mau ditanyain? Ada yang belum ngerti mungkin, terus mau nanya? Atau sudah jelas semuanya?
Udah jelas? Oke. Iya, ngerti ya? Oke, oke. Ya, sudah. Kalau sudah jelas, Miss bakal mute all dulu. Nanti, bisa saya ada yang mau ditambahin? Ada? Kalau ada, Miss mute all dulu ya. Miss mute all dulu. Kecuali Miss Sasa sebentar. Miss Sasa, oke. Okay. Ya, silakan Miss. Missnya mau ngomong di-mute sama Miss Tani. Ya, oke. Okay. Silakan Miss Sasa. Anak-anak, kalau misalnya mau kasih pendapat atau mau bertanya, kasih reaction-nya di bawah. Kan di bawah kalian tuh ada tuh tulisan unmute, stop video, share, participants, sama more. Atau enggak, kalau di laptop tuh ada langsung tulisannya reactions. Ada gambar orang senyum sama plus. Nah, kalian raise hand-nya di situ. Soalnya maksudnya apa, lagi sharing. Kenapa? Maksudnya kalau kalian yang belum ngerti ada bisa ngasih reaction tuh kayak yang lagi dilakuin Miss Tania, ada tangan ke atas. Terus kalian misalnya mau ngasih pendapatnya lewat video. Nah, kalau Miss Tania-nya lagi screen sharing, nggak bisa dilihat dari videonya, ketutup. Nah, jadi kalian kasih reaction-nya yang di bawah. Ada tulisan reactions di sebelah record kalau di laptop atau di more. Ada tulisan raise hand yang paling atas. Tuh, kayak Miss. Lagi naik ke atas gitu tangannya. Jadi kalau kalian ngangkat lewat video, Miss Tanianya belum tentu lihat. Oke. Okay. Coba lakuin sekarang. Pada ngerti nggak? Coba raise hand lewat Zoom-nya. Oke, okay, Keisuke benar. Jessalyn benar, Jocelyn benar, Clara benar. Yuk, ditunggu itu yang belum pada ngasih reaction. Iya, Rainer benar, tapi itu clap hands. Yang raise hand, Rainer. Nah, itu jempol sekarang reaction-nya. Yang lain bisa kasih reaction-nya raise hand, bukan reaction yang lain. Ya, kurang lebih pada bisa lah ya ngasih reaction. Nanti kalau misalnya mau ngasih pendapat, jangan lupa kasih reaction ke Miss Tanianya supaya Miss Tanianya bisa lihat. Jadi jangan lambai-lambai lewat kamera. Oke. Okay. Oke, okay, Miss Tania. Oke, okay, thank you Miss Sasa. Dan thank you semua anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran BK hari ini. Jangan lupa melakukan prosocial behavior atau menolong orang lain ya. Misalnya kalau saat ini menolong orang-orang yang ada di rumah kamu. Soalnya kan belum bisa ke sekolah ketemu teman-teman ya. Oke, okay, sampai ketemu di 2 minggu lagi di pertemuan BK yang selanjutnya ya. Bye semuanya. Bye. Bye. Terima kasih Bu Syasha. Bye-bye.